Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Ayo, Ita, Alik kakak Uta yuk. Iya, ayo, Calik kakak Uta. Olin, ayo, Acu. Celin, au Acu uga. Iya, unggu di sini ya. Kita unggu kakak Uta keluar. Iya, ayo, unggu Uta, kakak Uta. Es krimnya enak sekali ya Mio. Hah? Enak ya kak? Mio makan cake-nya juga enak. Iya nih, Kak Sakura beli di mana ya? Enak sekali. Nah lihat ini, ada pesawat yang baru. Aku pengen si Celin cobain pesawat ini. Wah, si Celin mau datang ya kak? Iya, dia mau main. Dan pesawatnya ini juga Mio, keren, bisa tidur juga. Wah, aku gak sabar nih, Celin pasti suka sekali nih. Iya kak. Tapi kenapa dia belum datang ya? Aku mau coba cek ke bawah dulu deh. Kamu mau ikut gak Mio? Kue Mio belum siap kak, nanti aja kak. Oke, baiklah kalau gitu aku turun dulu ya. Oh, mereka belum datang juga ya. Belum nih, aku sudah lihat belum datang. Dan ternyata sudah datang. Hai Celin, kamu sudah datang ya. Kakak Uta, Celin udah datang. Wah, bawa teman ya. Tapi kenapa sama? Mukanya kenapa sama? Celin yang mana? Yang pakai baju biru atau yang pakai baju hijau? Kakak Uta? Aau Celin ya? Celin ini? Kamu Celin? Tapi kenapa mukanya ini juga mirip? Itu eman Celin. Namanya Olin. Ini namanya Olin ya? Hai Olin. Kakak Uta? Kalian kenapa bisa mirip sekali? Emangnya kalian saudara ya Celin? Enggak, eman kakak Uta. Aneh sekali. Baiklah kalau gitu, kalian mau masuk ke dalam rumahku enggak? Dalam rumah ada pesawat. Aku ambilkan susunya dulu ya. Nah, gimana? Enak kan? Enak kan? Iya, kakak Uta, enak Ali, Celin unya, warna biru. Kamu pasti suka sekali ya, Celin. Aku kaget sekali. Aku pikir kamu ada dua. Muka kalian mirip sekali. Aku sampai susah bedainnya nih. Ami, ak mirip. Kak mirip ya? Iya, kami ak mirip. Nah, kalian sudah jadi kecil sekarang. Kalian sudah bisa masuk ke rumahku. Susunya sudah habis kan? Iya, kakak Uta udah habis. Kalian memang mirip sekali. Lihat itu. Aku mau coba tanya sama Mio ah. Dia bisa bedain kalian gak ya? Dia pasti gak bisa bedain kalian. Kakak Uta, ayo Acu. Iya, ayo kita masuk tempat main baru. Aku mau kasih lihat kamu Celin. Kamu pasti suka sekali. Mio, Mio. Iya kak, ada apa kak? Mio, lihat ini. Aku bawa Celin dan temannya Mio. Celin bawa temannya. Iya, dan mukanya mirip sekali Mio. Coba kamu lihat, kamu bisa bedain gak Mio? Hah? Mirip kak, masa iya? Iya Mio, coba lihat itu. Hah? Iya kak, mirip sekali. Baby Celin kenapa ada dua? Iya kan Mio, ada dua kan? Yang satu lagi namanya Olin. Wah, jadinya baby Celin yang mana kak? Yang mana Celin, yang mana Olin? Mio mau coba lihat lebih jelas deh. Iya kak, Mio tahu kak. Kamu tahu Mio? Iya kak, ternyata beda kak. Coba lihat matanya baik-baik kak, sama alisnya. Beda loh kak, sama rambut di pipinya. Tuh, lihat, beda kan? Coba aku lihat dulu. Iya, matanya agak beda ya Mio. Iya kak, mereka rambutnya modelnya yang sama kak, tapi orangnya beda. Ternyata kamu hebat juga ya Mio, bisa bedakan mereka. Aku tadi kira mereka kembar. Hebat sekali bisa sama. Nah baby Celin, ayo kita main. Kamu pasti pengen main kan? Di sana ada pesawat loh. Iya kakak Uta, ayo Ain. Sini-sini lihat, pesawat di sini bisa tidur. Nah seperti ini. Elin, au. Celin, kamu besar sekali, untung muat ya. Nah, kalau mau tidur di sebelah sini nih. Sini ada tempat tidurnya. Lihat tempat tidur baby, tapi sepertinya sempit deh. Kamu muat gak ya? Coba kita tes dulu. Ternyata kamu muat. Lihat itu Mio, Mio, lihat sini. Apakah? Lihat sini. Lihat si baby Celin masuk ke tempat baby Mio. Lucu sekali, lihat. Dia besar sekali ya, Kak. Iya nih, dia besar di tempat yang kecil itu, Mio. Lucu sekali ya, Mio. Nah, baby Celin, ayo kita main lagi. Main yang mana ya? Iya, pesawat yang itu aja. Ayo, kita naik ke sini. Kamu sudah pernah belum? Belum, kakak Uta. Ayo, Ain. Nah, aku duduk di depan ya. Kamu duduk di belakang. Yeay, ayo. Ngeng, ngeng, ngeng. Ngeng, ngeng, ngeng. Asyik sekali kan naik pesawat di dalam kamar. Iya, kakak Uta. Ngeng, ngeng. Iya, baby Olin. Baby Olin, kamu mau main sepeda enggak?
Oh, kakak Uta, nah ini dia sepedanya. Ayo kita jalan-jalan naik sepeda. Baby Celine, mau ikut gak? Celine, oh ini aja. Oke, baiklah kalau gitu. Ayo kita main sepeda. Kita main sepedanya di luar aja biar lebih seru. Soalnya di dalam itu sempit. Nah, di sini Olin, gimana? Kamu suka enggak? Suka, kakak Uta? Ini bagus sekali. Oh, bagus sekali ya. Iya nih, itu sepedanya si Mio. Oh, Atom, kamu sudah datang. Yuta, ini gawat. Ini gawat. Oh, gawat. Ada apa? Si Atom mana? Si Atom, dia sedang ada masalah. Oh, ada masalah. Emangnya dia ada di mana? Dia ada di sana. Ayo, kita lihat ke sana. Oh, gitu. Baiklah kalau gitu. Aku bilang sama si Mio sama Baby Celine dulu. Iya, Yuta. Ayo, cepat, Yuta. Oke, baiklah. Nah, ayo, kita berangkat. Kita naik mobil Kak Sakura aja ya. Kira-kira muat nggak ya? Muat. Kita muat. Oh, Baby Celine, di mana? Kakak Uta, udah. Baiklah kalau gitu, ayo kita berangkat ya. Baby Celine, pegangan yang kuat ya. Iya, kakak Uta. Terus, lewat mana lagi Atom? Belok kanan. Oke, baiklah. Emangnya si Atom kenapa? Dia sedang naik ekskavator, lalu terjadi kecelakaan. Apa? Naik ekskavator? Oh, itu dia ekskavatornya. Wah, ekskavator warna kuning. Dan itu kenapa banyak bola-bola ya? Oh, itu batu-batu ya? Iya, Yuta. Itu batu-batu. Oh, ada api-apinya juga. Oh, Atom. Itu dia si Atom. Dia pingsan di sana ya? Atom ada banyak. Oh, Atom ada banyak. Jadi, Atom yang mana? Aku tidak tahu, Yuta. Mereka semua sama. Aku bingung. Oh, jadinya gimana ini? Si Atom yang sebenarnya ada di mana? Wah, kakak. Atom jadi kembar ya, kak. Dia banyak. Iya. Coba kita lihat satu-satu deh. Oh, kamu Atom bukan? Aku Atom. Oh, katanya dia Atom. Coba kita tanya lagi. Kamu Atom bukan? Iya, aku Atom. Huh, kenapa semuanya Atom ya? Wah, aneh sekali ya, kak. Dan di sana, kamu namanya siapa? Namaku Atom. Huh, Atomnya banyak sekali. Coba kita lihat lagi. Oh, yang ini kasihan sekali. Wah, iya, kak. Kenapa dia terbakar ya, kak? Oh, gimana ini? Kakinya? Kakinya kena api dan dia di belakang mobil. Wah, kakak, gimana dong? Kita mau bantuin, tapi nanti aku takut malah aku yang kena apinya. Gimana kalau kita lapor polisi? Sekarang kita panggil ambulan aja. Iya, kak. Ayo kita pergi, kak. Tunggu di sini ya, Atom. Aku akan segera cari bantuan. Oh, jadi macet semua di sini. Banyak mobil-mobil. Iya, kak. Mereka nggak bisa lewat. Kakak Uta? Kakak Atom? Acian? Iya, dia kasihan sekali ya, Celine. Nah, ini kita sudah sampai kantor polisi. Oh, ada polisi Taiga. Polisi Taiga, tolong bantu kami. Oh, ada apa emangnya? Di situ ada kecelakaan, ada ekskavator. Oh, ada kecelakaan. Iya, dan dia sedang buat macet jalan sekarang. Oke deh kalau gitu. Aku akan segera ke sana sekarang. Dekat mana? Di belakang lapangan sekolah. Oh, dekat sana ya. Baiklah, aku pergi dulu ya. Iya. Oh, di belakang lapangan sekolah emangnya ada kerjaan apa ya? Kenapa bisa ada ekskavator? Oh iya, itu dia ekskavatornya. Wah, ekskavatornya besar juga ya. Dan, ada api-apinya juga. Ini gimana sih cara bawanya? Kenapa bisa ada kecelakaan? Banyak batu-batu juga. Siapa nih yang bawa? Itu dia yang bawa. Ternyata dia pingsan. Dia pingsan atau tidur ya? Aku pingsan. Oh, ternyata pingsan. Baiklah kalau gitu, aku mau cek keadaannya lagi. Di sini kenapa tulisan ekskavatornya terbalik ya? Oh, aneh sekali. Apa ini ekskavator beneran? Wah, banyak asap-asap juga. Berbahaya sekali di sini. Kira-kira bisa meledak nggak ya? Aku mau cek lagi deh. Oh, apinya terbang. Oh, di situ ada yang terbakar. Waduh, bahaya. Aku harus segera cari air nih. Polisi, yo, kami pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Ayo, yuk, kita pergi ke rumah sakit sekarang. Itu dia rumah sakitnya, di sebelah kantor polisi. Oh, dekat Ali. Iya, dekat kan, Bibi Celine? Itu dia ambulannya. Kak Yuta, kakak nggak tanya sama yang di dalam dulu, kak. Kita pinjam aja deh langsung, Mio. Ah, yaudah deh, kalau gitu Mio yang bawa ya, kak. Kamu bisa, Mio? Bisa, kak. Oh, Bibi Celine, kamu ikut Mio ya? Iya, kakak Uta. Kak Yuta, kami pergi dulu ya. Iya, hati-hati, Mio. Wah, Baby Celine, si Atom kasihan sekali ya. Tadi kakinya kena bakar. Iya, kakak Atom, anak akal. Nah, aku sudah semprotkan air. Gimana? Aku masih panas. Tapi kenapa kamu tidak bisa bergerak dari sana? Aku lengket. Waduh, kasihan sekali anak ini. Kenapa dia bisa sampai seperti itu ya? Aku akan segera padamkan apinya. Tunggu ya.
Tadi si Mio belok kiri ya. Kita lewat sini aja deh. Sepertinya sini lebih dekat kan? Si Atom yang kena bakar tadi sebelah sini. Iya, Yuta. Itu benar. Ngomong-ngomong, Baby Olin, kenapa kamu ada di atas? Kan di dalam bisa masuk. Iya, kenapa di atas? Olin? Oh, gak tahu. Ya ampun, harusnya Olin masuk di dalam aja. Nah, kita sudah sampai. Cepat sekali kan? Oh iya, kita salah. Harusnya kita lewat sini. Soalnya kita kan mau angkat si Atom. Si Atomnya kan sebelah sana. Nanti malah gak bisa lewat. Hampir ketabrak. Iya, kakak. Hati-hati ya. Iya, Baby Celine. Aduh, kita malah kena tabrak. Kena tabrak. Oh iya, Celine. Kamu kenal Baby Olin di mana? Dia bayi Titan juga ya? Iya, Oma sama Celine itu aman Elin. Oh, teman ya. Wah, lucu sekali ya. Kalian bisa hampir mirip gitu. Nah, kita sudah mau sampai nih. Iya, kita sampai. Wah, Kak Yuta sudah duluan. Kak Yuta. Mio, kamu sudah sampai ya? Wah, ada air. Ternyata polisi Taiga menyiramkan air ya. Oh iya, menyiramkan air. Astaga, kita lupa loh. Tadi kita tidak siram air. Oh, tapi kenapa belum padam ya? Iya nih, belum padam. Tapi aku belum lama kok siramnya. Apa mungkin karena ada minyak ya, jadinya sulit padam. Oh iya, jangan-jangan karena ada minyak. Wah, gimana ini? Kekacauan ini, gimana cara kita selesaikannya? Kamu ada ide nggak, Atom? Aku gak ada ide. Gimana kalau aku coba pindahkan ekskavator ini? Wah, kakak mau pindahkan ekskavator ini? Iya, aku mau coba pegang kendalinya deh. Ayo kita putar. Olin, Ita, olong yuk. Iya, Ita, olong. Olongnya mana? Ita, adi ecal lagi. Entar lagi, kita ecal. Lalu, Ita, olong. Iya, oke. Nah, ayo Mio, kita coba pindahkan ekskavator ini. Atom, kenapa kamu di sana? Kakak, untung dia tidak tertabrak ya. Iya, dia di dekat ban mobil. Si Atom yang ini malah pingsan. Iya, aku pingsan. Kenapa dia bisa ngomong? Iya, Kak, aneh sekali ya, Kak. Nah, aku coba memindahkan deh. Olin, kita udah jadi ecal. Iya, kita adi ecal. Ayo, kita indah-indahkan yuk. Kakak Uta, Celine ini. Wah, Celine, kamu jadi besar. Iya, Kakak Uta. Kamu mau ngapain, Celine? Celine, mau pindahkan mobil ini. Hah? Kamu pindahkan mobil ini? Iya, emangnya bisa? Ini berat loh, Celine. Ica, Kakak Uta, kami Ica. Wah, kalian kalau besar mirip juga ya. Tingginya sama. Iya, kami umurnya sama. Wah, kalau gitu aku serahkan sama kamu aja ya. Iya, Kakak Uta. Nah, kalau gitu aku selamatkan Atom-Atom itu dulu ya. Iya, amatkan. Nah, Mio, Atom, ayo. Olin, ayo kita indahkan atu ini. Indahkan muanya, mobilnya uga. Ini ada atu lagi. Patah. Iya, ata. Wah, ekskavatornya rusak. Ayo, Celine, geser semuanya, Celine. Iya, Kakak Uta. Biar tidak macet lagi. Ayo. Wah, kamu keren sekali. Jangan dirusakkan. Atom-atom itu marah. Iya, Kak. Kenapa mereka marah ya, Kak? Mereka malah menembak-nembak baby, Kak. Iya nih. Wah, kalian jangan menembak baby-baby itu. Jangan dirusakkan. Ada yang aneh, Mio. Iya, Kak. Aneh sekali ya. Wah, Kak. Jangan-jangan mereka bukan Atom, Kak. Apa? Mereka bukan Atom. Iya, Kak. Soalnya mereka banyak sekali dan aneh sekali, Kak. Kalau Atom kan mereka harusnya baik sama kita, Kak. Iya juga ya, Mio. Waduh, gawat ini. Jangan dirusakkan. Wah, sekarang jadinya malah kacau. Tapi aneh sekali. Bukannya mereka tadi pingsan ya. Kenapa sekarang mereka sudah sehat dan mereka malah nembak-nembak? Baby Celine, aduh. Wah, Baby Celine, hati-hati. Kakak Uta, tolong Celine. Celine, ayo sini. Wah, sepertinya mereka Atom palsu deh. Pecah semua. Iya, itu bukan Kakak Atom. Itu Kakak Atom palsu. Iya nih. Wah, gawat. Ayo kita pergi dari sini aja. Kakak Uta, Ita, mana? Kita mau masuk ke dalam mobil ambulans aja. Soalnya di sana tuh lebih aman. Wah, Mio mana ya? Dan Baby Olin mana? Atom, ayo buruan ikut kita, Atom. Kita masuk ke dalam mobil ambulans. Iya, ayo. Mobil ambulansnya mana ya? Ana. Wah, naik mobil yang ini aja deh.
Nah, mobil ini lebih besar. Iya, Kak, lebih muat semua ya. Iya, ya, ayo kita pergi. Oh, salah, gak bisa lewat sini. Kita harus lewat sana. Wah, mereka tembak-tembak semua. Yeay, gak bisa kena, gak kena. Iya, Kak, kita terlindungi ya, Kak. Kita di dalam mobil nih. Oh, kepala Celine di uang. Oh, iya, kepalamu di luar. Hati-hati, Celine, jangan sampai kena ya. Iya, Kakak Uta. Wah, Kak, si Celine gak muat nih. Iya, soalnya dia sudah besar. Oh, Kakak, oh, ada apa, Mio? Kak, Baby Olin, Kak. Oh iya, Baby Olin di mana? Sepertinya tadi di belakang deh, Kak. Wow, gawat nih, gawat. Ayo, yuk kita cari dia dulu. Wah, di sini banyak Atom palsu. Gimana ya? Dia mau tembak kita terus nih. Iya, Kak. Atomnya jahat sekali ya, Kak. Kalau Atom yang asli kan nggak mungkin tembak kita kan, Kak? Iya, itu benar. Aku tabrak-tabrak aja deh mereka. Ada nampak nggak? Wah, nggak ada, Kak, Baby Olin. Wah, dia kemana ya? Wah, gawat nih kalau dia tersesat di kota Sakura. Iya, ayo. Cari Olin. Iya, kita harus cari Olin nih. Wah, gimana dong? Baby Olin gak nampak nih. Kakak, kita coba mutar-mutar kota Sakura ini aja, Kak. Oke deh kalau gitu. Ayo, kita lapor polisi. Oh, lapor polisi? Polisinya aja sibuk nih. Iya, polisi sepertinya sedang sibuk deh. Kakak kenapa maju mundur terus? Iya nih, Mio. Soalnya seru sekali. Aku tabrak-tabrak aja mereka. Wah, Kakak, ya ampun. Ayo deh kalau gitu, kita cari Baby Olin. Oh, Baby Olin, kamu di mana? Wah, Kak, jangan sampai dia tersesat, Kak. Nanti dia bisa kelaparan. Iya nih. Oh, kita harus cari Baby Olin nih. Oh, Baby Olin, teman Celine. Celine, nanti ulang bisa enak malah. Iya, nanti kamu bisa kena marah mamanya ya. Wah, kita sudah mutar-mutar dan gak nampak Baby Olin. Oh, itu Baby Olin. Aku nampak dari spion. Wah, ada ya, Kak? Iya, itu dia. Wah, iya, Kak. Dia sedang lari. Wah, Baby Olin kenapa lari? Sepertinya dia ketakutan deh. Baby Olin, tunggu. Aduh, malah pakai nyangkut pula. Wah, ya ampun, Kak. Mobil kita udah hancur semua nih. Iya nih, tapi masih bisa jalan, Mio. Baby Olin, tunggu kami, Baby Olin. Baby Olin. Wah, kita terlempar nih. Kita kena kakinya, malah kita yang terlempar. Nah, kita berhenti di sini aja. Baby Olin, Baby Olin. Baby Olin kenapa tuh? Sepertinya dia nyangkut, Kak. Olin, kita ulang yuk. Ayo, kita ulang. Oh, Baby Celine, kamu mau kemana? Celine, mau ulang ulu ya. Baby Celine, tunggu Baby Celine. Ayo, kita ke mobil. Hah? Kenapa Celine disuruh tunggu, Kak? Iya nih, soalnya bahaya kalau dia pulang sendirian. Takutnya mereka malah ketemu si Atom-Atom palsu tadi. Jadi kita aja yang antarin mereka pulang ya. Baby Celine, ayo sini. Iya, Kakak Uta. Ayo, Baby Olin. Aduh. Ya ampun, kenapa kita disepak? Aduh, kita kebalik nih. Aduh. Kebalik-balik. Nah, ini baru benar. Kamu naik ke atas sini. Oh, dia naik malah pakai sepak, Mio. Iya, Kak. Jadinya penyet kali mobilnya, Kak. Iya, kira-kira kita bisa anterin pakai mobil ini nggak ya? Wah, salah jalan, Kak. Salah jalan. Aduh, di mana jalannya nih? Ah, di sini. Oh, iya. Di situ dia jalannya. Wah, mobil kita hancur kali nih, Mio. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Kakak Uta, Ita, au ulang. Iya nih, kami antarin kamu pulang ya. Iya, Kakak Uta, ai ali, Ita, ulang. Iya, Ita, ulang. Ita, au Andi ya. Iya, Andi. Aku juga mau mandi. Ayo kita berenang. Kamu mau berenang? Iya, aku mau berenang. Iya, Kak. Mio juga mau berenang, Kak.